Yeay, dapat hadiah, dapat giveaway dari Om Andri Moresta. Om Andri ini atau dipanggil Om Ucok, salah satu member dari KKSI nomornya 59 ya, 059. Juga bisnis tanaman juga. Jadi setelah kemarin dapat, saya sempat stalking juga sih karena sebelumnya memang belum pernah order, tapi dilihat dari saya stalking FB-nya, terus ternyata punya juga di Shopee, ada namanya tree_cactus_s ya. Nah itu juga bagus-bagus sih kaktusnya kalau saya lihat. Kalau untuk koleksi, untuk pembibitan, untuk apa itu cocok banget. Jadi kalau yang mau cari-cari lansia, sukulen, boleh deh dilihat-lihat koleksinya Om Ucok ya. Kita buka sekarang. Jadi sebetulnya saya tuh kemarin dapat nomor urut 3. Cuman karena sempat enggak aktif di FB beberapa waktu, jadi baru seminggu kemudian. Jadi deh ini harusnya kan aturannya yang nomor 1 pilih duluan, terus nomor 2 sampai seterusnya sampai 6 orang karena ada 6 orang yang datang yang terima, yang dapat. Jadi karena saya lupa harusnya nomor 3, jadinya terakhir. Berarti ini kaktus ini jodoh saya ya, karena yang lain sudah dipinang duluan, yang ini belum dipinang. Jadi ini jodoh saya. Kita lihat. Ini kemasannya. Pasti penasaran kan? Pengen tahu kayak apa ya? Oh. Wah, besar. Besar ya? Saya pikir. Oh, pelan-pelan sayang. Boleh, sok. Dia penasaran dia. Dari sini. Tunggu sedikit. Ini jenis apa ya? Mama lihat dulu. Tadi sih saya sempat tanya, Om ini jenis apa? Tapi kayaknya sibuk jadi belum ada balasan. Lumayan aja. Boleh. Nanti Mama cari sumbunya dulu, kalau udah ketemu baru sama Ian deh. Soalnya kan Ian gak bisa, susah. Tuh, ini kan sumbunya belum ada. Os. Memang kalau unboxing-unboxing itu, Diandra tuh suka, dia interest banget gitu. Jadi pengen tahu duluan. Kita biarkan dia dengan rasa penasarannya. Dimulai ya. Jenis apa ya? Kebetulan belum punya kayaknya yang jenis kayak gini sih, belum ada. Saya juga nggak tahu apakah sedum, kayaknya nggak mungkin karena batangnya itu terlalu besar. Terus satu lagi. Tuh ya, kelihatan gitu ya. Kalau menurut saya sih ini jenisnya opuntia, tapi opuntianya opuntia apa ya? Kita cari ya.
jenisnya jenis opuntia apa ini? Berantakan. Ini kalau feeling saya sih opuntia, tapi apa betul? Kalau ada yang tahu, tolong atau enggak kalau saya salah tolong koreksi ya. Coba kita search. Sebetulnya ada aplikasi sih, aplikasi foto tanaman, kita foto terus dia muncul, tapi saya enggak pernah berhasil pakai aplikasi itu. Nah, apakah mirip ini? Kalau yang paling mirip sih saya lihat ini ada namanya Cylindro opuntia subulata. Ini bentuknya mirip nggak ya? Ini cuma kalau digambar kan dia sudah berbunga, tapi kalau lihat jenis batang terus bentuk daunnya itu nih kata saya sih hampir mirip banget ya. Tapi mungkin ini karena ini kan di habitat asli ya. Di habitat aslinya mungkin setelah lama bertahun-tahun dia di Indonesia ada mungkin ada persilangan atau apa. Jadi bentuknya memang enggak terlalu sama, tapi yang saya lihat ini tuh paling paling mirip banget. Mirip gak sih kalau teman-teman? Ya, kita cari gambar lain. Ada sih. Lihat dong kalau di situsnya. Ini kelihatan gak harganya berapa? 8,74 euro. Mahal ya. Tapi mungkin yang sudah sebesar ini. Nah, 74 euro. Ini. Tapi nanti coba kita tanya ya, apakah betul ini? Tapi terus terang saya happy banget sih, terima kasih, alhamdulillah. Nanti kapan-kapan saya coba deh main ke GH-nya ya. Katanya sih dekat daerah Lembang. Nanti kita coba main, kita lihat koleksi-koleksinya. Mudah-mudahan ada yang berjodoh lagi. Oke, terima kasih ya Om Andri Moriesta atau Om Ucok, terima kasih banyak untuk giveaway-nya. Mudah-mudahan makin berkah usahanya, makin lancar rezekinya, terus bisa ngadain giveaway lagi dan saya menang lagi. Untuk teman-teman member KKSI yang lain, seller yang senior boleh. Sebenarnya banyak juga sih acara pembagian giveaway atau apa di KKSI itu, tapi kebetulan baru sekarang saya dapat titik ini, jodoh saya, rezeki saya ya. Terima kasih, assalamualaikum.